Pemirsa, sidang vonis ujaran kebencian dengan terdakwa kakak beradik Rizal Kobar dan Jamran digelar hari ini. Keduanya dianggap terbukti menyebarkan kebencian bernuansa SARA di media sosial. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan ujaran kebencian dengan terdakwa Rizal Kobar dan Jamran. Dalam kasus ujaran kebencian ini, Rizal Kobar dan Jamran divonis penjara oleh hakim 6 bulan 15 hari atas perbuatannya melanggar Undang-Undang ITE. Dalam sidang ujaran kebencian, pakar hukum Yusril Iza Mahendra pernah menjadi saksi ahli dalam kasus ini. Rizal Kobar dan Jamran dianggap JPU terbukti menyebarkan kebencian berisi SARA di media sosial. Apalagi ujaran kebencian tersebut dianggap berulang dan sistematis. Kakak beradik Rizal Kobar dan Jamran ditangkap polisi pada tanggal 2 Desember 2016 jelang aksi 212.